Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu asli Wong Sragen. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera, sehat, sentosa. Pada kesempatan kali ini, Windu sungguh bahagia sekali masih diberi kesempatan untuk nge-share tempat-tempat yang ada di Hong Kong, di negeri Hong Kong. Negeri Hong Kong, negeri bertanam, sungguh indah. Dan pada kesempatan kali ini, Windu berada di Cekung Temple atau Cekung Miu. Ini berada di Cekung Temple di kawasan dari Sadin Paiwe ya teman-teman. Jadi Cekung Temple ini merupakan salah satu tempat sembahyangnya atau bisa dikatakan seperti untuk bersembahyang orang-orang yang ada di Hong Kong dan sekitarnya seperti itu. Dan di hari-hari biasa seperti ini pastinya lebih sepi ya. Dan tepatnya ini adalah hari Sabtu seperti itu. Beda dengan hari-hari di mana memang ada perayaan-perayaan yang khusus dari orang Cina seperti itu, bakal membludak banyak sekali pengunjung yang ada di sini seperti itu. Nah, Cekung Temple ini merupakan salah satu tempat sembahyangan yang ada di kawasan dari Sadin Taiwei dan sekitarnya. Jika ada di kawasan Hong Kong Pusat, biasanya banyak lebih ke Wong Tai Sin, yaitu Sek Sek Yun ya teman-teman. Dan di Hong Kong banyak sekali tempat-tempat ya untuk sembahyang seperti ini yang sangat terkenal. Apalagi kalau kita bisa pergi ke Polinci atau Patung Buddha yang sangat terkenal di Hong Kong, itu sungguh luar biasa sekali. Dan di kawasan ini bisa dilihat ya teman-teman, di bagian sini luas sekali ya ini kawasan. Dan untuk pertama kali baru ke sini, sungguh indah luar biasa sekali. Nah, seperti apa sih dalamnya dari Cekung Temple ini? Let's go, kita bakal belajar ke dalam. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa Cekung Temple. Cekung Temple was a Song dynasty general defeat for this devotion to the people. His temple in Sadin was first he defended the area from flood and miraculously ended a great plague. In time, his temple became the community temple for the world of Sadin. Jadi, Cekung Temple ini merupakan salah satu ya tempat sembahyangnya ada di Sadin ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu peninggalan dari dinasti ya teman-teman. Jadi dinasti General David khas seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelum masuk kita ke Cekung Temple, kita perlu mengetuk atau harus lift home safe ya teman-teman, agar data kita bisa masuk. Dan ini merupakan suasana di dalam Cekung Temple ya teman-teman. Jadi sangat bersejarah sekali ya.
pastinya merupakan salah satu peninggalan yang sungguh luar biasa. Dan di situ ada lonceng gede banget ya teman-teman, yang biasanya kita dahulu melihatnya hanya di film-film saja teman-teman. Sekarang di sini kita bisa melihatnya secara real ya teman-teman. Dan di sana ada toilet ya untuk kamar mandi seperti itu. Jadi teman-teman tak perlu takut ketika perjalanan jauh atau gimana seperti itu, tak perlu takut. Nah di sini banyak sekali sejarah-sejarah ya teman-teman yang dilukiskan seperti dahulu kala ya. Sungguh khas sekali ya teman-teman, indah banget. Dan pastinya tidak mengurangi rasa hormat ya teman-teman, sehingga kita harus lanceng di, kalau orang Hongkong namanya itu, jangan terlalu keras-keras, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak ketawa keras ya di sini. Jadi kita menghormati, ini merupakan tempat sembahyangan bagi orang yang ada di Hongkong, pastinya Konghucu ya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa membeli pernak-pernik yang ada di sini, ada bandul, ada seperti macam-macam hiasan-hiasan yang ada di sini yang khas banget ya. Dan yang paling khas dari di sini adalah kincir angin ini ya teman-teman. Nah, kincir angin ini juga bervariasi dari yang gede sampai yang kecil ya. Dari yang harga itu nggak kelihatan, yang ini 45, 58 dan ada juga yang 28. Ada yang enggak, ini yang terlalu gede, tapi ini kayaknya yang kecil ya teman-teman. Jadi yang kecil itu sekitar 45 ya. Jadi ini indah sekali ya teman-teman, merupakan khas banget dari sini. Jadi ketika mereka membeli kincir angin ini dan dipasang di tembel ini dan terkena angin seperti itu, bah mengartikan bahwa mungkin ya, jadi diartikan sebuah keberuntungan seperti itu. Dan suasana di sini sungguh lumayan ya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang sembahyang di sini sehingga indah sekali. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, di belakang dari tempat ini ada dupa-dupa gede seperti ini ya, yang sungguh khas sekali ya teman-teman, sehingga baunya ketika berada di sini itu khas banget.
Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Selalu semangat, terus semangat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.